Assalamualaikum. Saya Najib, salah seorang komiti dalam Ayembat Melaya. Orang yang akan meluluskan korang punya Ayembat ni lah. Okey, kami terima banyak sangat soalan-soalan yang besar, soalan-soalan yang kecil, soalan-soalan yang berulang. Dan hari ini saya nak terangkan satu persatu secara simple dan santai. Pertama sekali, macam mana nak buat Ayembat? Bahasa kasar dia, buat je. Yang penting konsep dia 1600 km dalam masa 24 jam ke bawah. Macam mana nak submit? Okey, ini ada detail sikit. Korang tahu tak odometer? Bukan trip meter tau. Trip meter kita boleh reset. Odometer kekal selama-lamanya sampai lah akhirat. Di mana resit yang korang buat untuk isi minyak ataupun korang beli barang kat 7-Eleven ke, kedai makan ke, yang penting resit bercetak. Kenapa kita nak resit bercetak? Kerana kita mahukan tarikh dan masa. Resit tu korang letak sebelah odometer, kau snap satu gambar. Nanti ada pula yang tanya, bang, saya ni boleh guna satu je petrol, pakai settle. Kalau kau pakai settle tu, modal lah sikit, beli handphone satu lagi. Letak resit settle handphone tu dekat sebelah odometer, engkau snap gambar. Macam orang yang guna credit card, debit card, semua tak ada masalah. Janji, resit dan odometer tu mesti di dalam satu gambar untuk setiap checkpoint. Itu rule nombor satu dia. Paling penting, tiba masa untuk soalan-soalan yang kecil. Motor apa nak guna? Kalau motor tu ada road tag, dah boleh. Itu saja kelayakan dia. Motor tu mesti sah di jalan raya. Janji motor, kereta tak nak, traktor tak nak, basikal tak nak, semua tak boleh. Berlari pun tak boleh. Jalan yang korang nak pilih, route bebas. Korang boleh calculate dekat Google Map. Berapa jauh? Mestilah 1600. Bila Google akan calculate juga masa, mestilah kurang daripada 24 jam. Korang boleh guna highway, patah balik, patah balik. Kalau rasa nak buat Gombak ke Kota Kemuning sampai cukup 1600, buatlah. Kalau rasa nak buat highway, campur sikit jalan lama, masuk balik highway, masuk balik jalan lama pun boleh, asalkan cukup 1600 km. Di bawah soalan yang sama, contoh starting Desaru, finishing mesti Desaru. Tak perlu starting dan finishing, tak perlu point yang sama. Okey, ini adalah soalan kecil yang paling popular. Perlu tak register sebelum melakukan Ayembat? Tidak perlu. Kita tak perlu daftar apa-apa. Kamu semua akan berinteraksi dengan kita orang selepas kamu semua dah selesai buat Ayembat ni. Kat situ kamu semua akan WhatsApp saya, nombor ada di page, untuk kita check dan semak submission korang clean ataupun sebaliknya. Itu saja. Registration tiada. Kemudian selepas dah approve, kami akan offer Momento package. Hanya perlu bayar andai kata kamu lulus dan mahukan Momento itu. Tiada paksaan. Kalau lepas submission tak nak Momento, tak apa. Tapi setakat ni belum pernah lagi yang tak nak. Dek, kerana 2 tahun kita ni dikurung dan tidak boleh ride ke sana ke sini, especially keluar border, kita telah mengadaptasikan cabaran asalnya daripada IBA untuk kita suaikan dengan IBM, Ayembat Melaya. Niat utama Blok TV adalah untuk melahirkan satu cabaran yang sihat dan untuk mencipta satu kenangan untuk setiap rider-rider yang ada dekat Malaysia ni, untuk melakukan sesuatu di zaman pandemik ni ataupun sekarang ni pun dah masuk endemik, untuk buat sesuatu supaya ada self-achievement. Kita ada sijil. Sebab tu kita punya package Momento tu ada hal, ada perkara-perkara, ada benda-benda tu. Dan dia ada satu achievement yang dia dah capai, dan dia ada satu kenangan untuk disimpan sampai ke tua. Segala info boleh didapati di page Ayembat Melaya Blok TV di Facebook. Termasuklah yang terkini sekali, video yang sedang anda tonton ini. Andai katalah masih lagi tak faham, jangan segan-segan, WhatsApp lah nombor yang telah kami kongsikan. Saya akan cuba melayan andai kata ada yang kurang jelas. Akhir kata daripada saya dan seluruh urus setia Ayembat Melaya, kami seru untuk anda semua melakukan ini, kerana anda tidak tahu ini akan jadi satu kenangan yang terindah untuk anda sebagai seorang biker di Melaya ini, ataupun ini akan jadi satu-satunya epic ride untuk anda simpan di dalam diary anda sebagai seorang biker. Semoga maju jaya dan good luck. Orales.